dapat. Nikmat sudah dia dapat. Jadi hijau ni tak buat iman. Kita kat Mekah, hati kita bersih tu kan. Abu Hurairah kata ada tiga golongan Nabi kata akan masuk ke dalam neraka. Ni yang nak abak tuan-tuan, di dunia nampak lagu baik. Yang pertama, golongan mana yang masuk dalam neraka ni? Golongan yang faham Quran, yang hafal Quran. Duk mengajak tafsir ni mingguan ni, duk mengajak tafsir ni habis ni. Tiap-tiap minggu duk mengajak tafsir kat surau kita ni. Tiba-tiba masuk neraka di akhirat kelak. Golongan yang kedua yang masuk dalam neraka ni, kata Nabi dekat Abu Hurairah pasal berat, orang yang mati syahid, orang yang mati dalam perjuangan menegakkan Islam, yang mati dalam fi sabilillah, bukan mati syahid, mati dalam fi sabilillah, bukan mati syahid, orang yang mati dalam memperjuangkan Islam, mati dalam memperjuangkan Islam, neraka tempat dia. Yang ketiga yang masuk dalam neraka, Nabi kata siapa dia? Orang yang rajin derma, masuk dalam neraka. Secara zahirnya tengok, secara zahirnya kita nampak hebat yang kata tiga golongan ni, yang enggak faham Quran, yang hafal Quran, yang duk mengajak tafsir Quran, tiba-tiba mati masuk dalam neraka. Sebab apa? Sebab dia faham Quran, bukan dia nak terjemah Al-Quran dalam kehidupan dia, tetapi dia faham Al-Quran, dia belajar Al-Quran, dia alim Al-Quran, sebab dia nak orang kata dia ni alim Al-Quran. Karena niat tu tak betul, neraka.